kehidupan kita menjadi zaman yang sangat menggelikan. Bagaimana tidak? Tiap orang berpacu untuk berburu makanan enak. Kesana kesini mereka pergi, memakan sepuasnya dan berkisah betapa nikmatnya makanan ini dan makanan itu. Tapi apa di nyana? Makanan berlebih selalu menciptakan masalah. Entah kolesterol, asam urat, dan seterusnya. Tapi yang jelas, kegemukan datang memenuhi warna badan. Tak percaya diri, itu kata yang segera meluncur karena langsing menjadi impian. Obesitas adalah penyakit yang ditakuti dalam masa kini. Karena bukan saja obesitas itu berbahaya, tetapi juga obesitas itu tidak menyenangkan. Penampilan menjadi terganggu, tak lagi bisa necis, apalagi atlis. Ya, tentu saja. Tetapi yang ironis, ketika itu dijadikan alasan-alasan sehingga kemudian orang yang gemuk karena makan berlebih menyuntik dirinya agar dapat segera langsing, sedot lemak di sana sini. 1001 argumentasi diajukannya, tapi lucu. Ia yang memulai, ia yang mengakhiri. Ya, lucu karena dia yang berburu makanan ke sana sini, dia yang suka makan ini dan itu, tapi ternyata dia tidak siap terhadap risiko yang timbul dari apa yang dilakukannya. Sehingga dia mengambil jalan pintas, menyedot lemaknya, menyuntik dirinya untuk mendapatkan langsingnya. Saudara, sungguh aneh dan terasa menggelikan. Seharusnya jika Anda berani berburu makan enak, silakan saja. Apa sulitnya Anda berolahraga untuk membakar seluruh kalori yang tak diperlukan, sehingga kegemukan bukanlah ancaman. Tapi kalau memang Anda berbakat untuk gemuk dan malas berolahraga, alangkah baiknya Anda belajar untuk mengendalikan diri dan tak makan berlebih. Ah, masih adakah rasa malu diri pada diri ini? Sehingga kita tahu untuk hidup tertib, bagaimana menempatkan diri dan tak terjebak pada gaya hidup yang salah. Berburu makanan, mau makan enak, tetapi tak rela untuk gemuk, menyuntik diri. Lucu sekali. Anda makan menghabiskan biaya, dan Anda pun menghabiskan biaya untuk menguruskannya. Anda mengeluarkan biaya yang berlebih-lebihan. Sementara itu banyak orang membutuhkan tapi tak mendapatkan. Takkah pernah Anda berpikir betapa Anda seorang yang kejam? Semoga hati nurani masih tersisa. Kita menemukan gaya hidup yang sehat, yaitu gaya hidup yang tak berlebihan. Mari kita pikirkan. Bersama saya, Bigman Sirait.